Masih banyaknya masyarakat membuang sampah sembarangan, membuat seorang PLT Kepala Dinas Perkim Kota Prabu Muli prihatin. Menurut pria satu ini, ada sejumlah faktor yang menyebabkan masyarakat buang sampah sembarangan, diantaranya kurang sosialisasi dari pemerintah. PLT Kepala Dinas Perkim Kota Prabu Muli, Madiyuti Fitriansyah, prihatin dengan kebiasaan sebagian masyarakat Prabu Muli yang masih membuang sampah sembarangan, baik itu di jalan raya maupun kebun. Menurut PLT Kepala Dinas Perkim, perilaku pembuang sampah sembarangan pada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni karena tidak mengetahui di mana lokasi TPS terdekat, kurangnya sosialisasi serta ketidakmampuan untuk membayar iuran sampah. Bisa jadi dia tidak tahu kotak sampah itu berada di mana, mungkin juga kita kita juga kurang sosialisasi. Oh, misal warga Gunung Ibul tuh buang sampahnya ke sini. Warga Sukajadi ini tempat sampahnya di sini, atau bisa jadi dia juga atau bisa jadi juga karena tidak mau ikut iuran yang sampah diambil ke rumah-rumah oleh iya. Menanggapi kebiasaan buruk tersebut, PLT Kepala Dinas Perkim menghimbau agar warga membuang sampah di TPS yang sudah disiapkan. Lalu warga jika diminta mencoba memilah sampah sehingga dapat meringankan beban pekerjaan dari pemungut sampah atau petugas kebersihan. Beni Firdaus, PAL TV.